tandanya itu aku beneran sayang sama kamu. Kalau aku nggak sayang, masih banyak cewek di luar sana yang mau sama aku. Iya. Sama kan itu. Sini. Tengah pandemi, karena pandemi jadi kita jadi malah lebih banyak inisiatif dan lebih kreatif. Salah satunya saya membuat lagu. Nah, saya membuat lagu, akhirnya saya ajak Irfan untuk duet. Irfan kan pemain sinetron nih, biar dia belajar nyanyi juga. Pacarnya kan penyanyi, jadi harus bisa nyanyi. Jadi aku bikin lagu. Walaupun agak pales-pales dikit gak apa-apa. Tapi udah gak pales, karena belajar vokal terus. Tapi dulu saya masih pales waktu sama yang mana? Dulu masih pales sama waktu dia masih sama Ani, kita gebukin kan. sama saya udah gak boleh pales. Jadi aku bikin lagu, bikin karya aja. Makanya di tengah pandemik ini ya udah kita keliling-keliling nih untuk kita kreatif ya. Bawain lagu kita, kayak sekarang nih acara Hari Musik Nasional. Kita bawain lagu kita sendiri, Cinta Dengan Benci, sama lagu Irma juga sendiri, Gradong. Jadi aku ciptain lagu sendiri, bikin video klip sendiri, terus nyanyi sendiri, label sendiri, semua serba sendiri. Selain kreatif juga irit. Nyanyi irit ya. Nah, mungkin ada kesulitan gak sih mesti ngajarin bawain sendiri, kan tadi basicnya kan sinetron gitu kan? Ya nggak terlalu sih, karena kan dia bukannya nggak bisa nyanyi banget, enggak. Orang kalau yang memang nggak punya bakat tuh baru nyanyi satu kata aja udah pales gitu. Nggak, kan? Biasanya diem aja pales, saya tuh diem pales gitu kan. Tapi kan kalau orang punya bakat, udah dengar musik, dia bisa mengikuti nada di musik tersebut, itu ya berarti dia ada bakat terpendam. Nah, bakat yang terpendam itu harus kita keluarkan. Bisa, akhirnya bisa, makanya alhamdulillah lagu yang Cinta Dalam Benci ini aku sama Irfan jadi masuk nominasi, ada di salah satu radio tuh Hot FM Award. Nah, kita masuk sebagai duo kolaborasi terbaik. Ya, mudah-mudahan lah, udah nominasi aja udah alhamdulillah kan. Nah, mungkin menceritakan tentang apa sih, mungkin dari lagunya sendiri, tentang kisah sendiri kah mungkin, apa berdua gimana? Lagu sebenarnya sih kalau inspirasi lagu tuh kadang kan kita kebawa dari orang-orang yang memang ini ya apa namanya orang terdekat, terus lingkungan. Jadi kayak lagu Cinta Dalam Benci, kan cinta tapi dalam benci tuh maksudnya kita cinta nih, misalkan nih saya menyukai cinta tapi tidak berakhir di pelaminan karena sesuatu hal yang mungkin karena dijodohin orang tua kayak atau karena something lah gitu, tapi perasaan cinta itu masih ada kan. Banyak tuh yang kayak gitu juga, kejadian kayak gitu kan. Terus kayak aku lagu baru aku juga paling baru banget, Grandong, tentang laki yang suka menipu-nipu perempuan, laki-laki yang suka memberi harapan ke perempuan tapi padahal itu semuanya fake gitu. Perempuan hanya jadi mangsa laki-laki, makanya saya bilang Grandong. Nah, ngomongin lagu juga tentang cinta ya. Mungkin hubungan kalian sampai saat ini, sejauh ini seperti apa sih? Sampai saat ini ya, ini hubungan aku sama Irfan di tahun ini sudah berjalan 2 tahun. Dan sampai saat ini, gue belum dikawin-kawinin sama Irfan. Tapi kita makin so sweet ya. Kita kan saling mengenal dulu gitu kan, satu sama lain. 2 tahun kenal. 2 tahun mau cukup kenal ya. Soalnya aku mau nikahin kamu, karena budgetnya lagi pandemi kayak gini kan. Usaha aku belum ada yang jalan, makanya tahan-tahan ya, sabar-sabar dulu. Tahan. Ada target gak sih? Rencana gitu. Usaha aku udah jalan semua. Ya, pokoknya cuma 100 juta sebulan buat kamu cukup gitu kan. Ya, aku mau nikahin dia. Ya. Karena kan takutnya ya kalau bulan pertama pernikahan 100 juta cukup lah ya sebulannya. Kalau udah bertahun-tahun gue kasih 100.000 aja. Justru makin tahun tuh makin banyak dong. Apalagi udah melahirkan anaknya dari dia. Pengorbanan kita sebagai perempuan udah banyak. Karena nggak dihargai lebih. Saya tuh nikah nggak mau yang main-main. Maunya serius ya. Dalam nikah ini bukannya cuma cinta-cintaan doang kan. Harus ada yang ekonomi cukup.
kasih sayangnya cukup, perhatiannya cukup. Pokoknya semua serba cukup ya. Tapi dari sana nggak sih dari keluarga, buruan dong, kayak gitu kan nggak sih? Dari keluarga mungkin udah ada desakan mungkin seperti dari apa? Keluarga, kalau aku sih istilahnya kan dari keluarga aku sih iya. Kalau aku pribadi karena kan aku kan sebagai seorang janda alias single parent ini sudah satu periode pergantian presiden ya, sudah sekitar 5 tahunan lebih lah ya saya sendiri gitu kan. Orang tua juga pasti udah bertanya, itu ayo kapan? Gak mungkin kamu sendiri terus, kamu kan perempuan. Butuh sosok laki-laki yang bisa mendampingi, melindungi, jadi imam, kayak gitu. Ya pastilah perempuan tuh ditanya-tanya terus sudah pasti. Tapi seberapa sering sih kalian mengenalkan keluarga masing-masing mungkin? Ya kalau aku sih sama keluarga Ivan udah dekat banget, udah sama seluruh keluarganya sih udah dekat. Aku sih belum berani lah. Jadi nanti kalau udah deket-deket suka kawinin ya kan. Jadi nanti lah. Enggak, kalau emang udah siap mau nikahin gitu kan, udah siap. Oh, aku udah bawa semuanya seserahan atau apa, baru aku deketin karya kamu. Ya justru proses awalnya dulu langsung seserahan. Takut soalnya apa orang masuk suara gede-gede ya. Emang begini betul. Jadi saya takut banget. Ngedown duluan, makanya nanti aja lah sekalian. Kalau saya bawa uang banyak, pasti kan diterima. Nggak mungkin, nggak gitu. Emang kamu pikir keluarga aku matre? Nggak matre, cuman itu penting juga. Iya, sama aja. Tapi nggak, maksudnya pernah menanyakan nggak sih? Kayak sebenarnya sih Irfan tuh serius nggak sih sama gue gitu? Oh, sering. Kan tuh, kalian nggak tahu aja, saya udah pernah putus sama dia. Cuman nggak saya publish kan. Udah pernah dia saya putusin. Ya, kita ribut-ribut lah. Tapi nempel mulu, kayak lem kan nyamperin terus nongkrongin depan rumah saya. Enggak, pokoknya kalau saya nggak nemuin dia nggak pulang-pulang. Nongkrong mulu depan rumah kan kasihan juga kan, nanti disangkain siapa-siapa. Tapi kan keamanan di rumah saya juga agak ketat kan. Nanti nongkrongnya nggak keluar-keluar. Jadi itu tandanya dia saya baik-baikin dia lagi. Tandanya itu aku beneran sayang sama kamu. Kalau aku nggak sayang, masih banyak cewek di luar sana yang mau sama aku. Iya. Sama kan itu. Sini. Berarti termasuk itu tuh. Kalian tuh termasuk bucin nggak sih mungkin satu sama lain? Ini yang bucin nih. Iya, aku sih kalau emang udah suka sama cewek, udah sayang sama cewek, lu udah fokus sama satu cewek itu gitu. Paling kayak gitu, paling sakit hati ya, udah sakit hati banget, tapi kita cari lagi aja. Cuma kalau memang apa sakit hati banget dia udah macam-macam, pokoknya kalau macam-macam saya santet kamu. Gua bawa. Gua ke Gunung Gelis, gua santet. Pengen santet-santet aja kayak bumbu. Tapi di tahun ini ada target nggak sih mungkin atau tahun depan apa gimana seperti? Kalau saya sih mau secepatnya. Cuma kalau Irfan kan karena dia masih bujangan belum pernah menikah. Kalau aku kan udah pernah nikah ya. Nah kalau Irfan kan kalau karena dia masih bujangan belum pernah menikah. Dia maunya tuh yang dirayain dari gedean kayak gitu. Di Jakarta dirayain, di kampungnya dirayain. Pokoknya dia maunya gitu, raya-rayain. Karena kalau corona gak bisa dirayain. Iya, aku kan pengen nikahnya itu yang memang gak perlu pernah nikah kan. Kalau dia udah pernah nikah, maksudnya yang nikah diem-diem aja mau gitu kan. Kalau saya gak mau. Makanya gue bilang ya, gak usah pake dirayain. Dulu gue dirayain, bisa kata udah bisa beli rumah mewah satu di Jakarta Selatan. Ujung-ujungnya gue cerai-cerai juga. Pokoknya gimana diem-diem aja nih. Dulu gue pulang ke hotel pernikahan aku yang pertama, di gedung mewah di daerah Jakarta, hampir semua artis-artis datang, pokoknya udah kebanyakan yang mewah-mewah tuh cerai ya. Contohnya Vicky aja, Vicky jatuh dari pesawat, dari helikopter cerai-cerai juga ya. Nah, di mana kebanyakan cerai. Makanya nikahnya kita sepi-sepi aja 25 kali. Nah, gimana Bang Irfan? Sudah siapkah mungkin kalau misalkan ada lebih desakan dari orang tua mungkin siap untuk dipinang? Saya sih siap banget gitu kan, cuma kalau buat saat ini sih belum lah. Harus siap dong, kita ngeliat yang lain-lain tuh semua tuh lagi nikah nih. Romantis-romantis kayak Atta, Aurel, romantis. Aku pengen juga kayak begitu. Kamu jangan dilakukan, kalau mereka kan katanya di GWK. Kamu gak panggap, soalnya kita ayam. Di mana? Itu mulut nyawanya. Tapi keinginan keren seperti apa sih mungkin pas pernikahannya jika mungkin nanti ada jodoh? Kalau aku intinya aku maunya simpel-simpel aja. Yang penting maknanya kita dapat makna dari pernikahan. Kalau aku mah
istilahnya ya, udah akad nikah juga udah cukup, gak perlu resepsi. Kan gue udah bilang, gue udah pernah resepsi gede-gedean, gue udah cerai-cerai. Tapi dia tetap gak mau, maunya dia tetap resepsi gede-gedean. Kalau perlu 3 kali resepsi kan. Dan aku pengennya tuh apa priwet itu di apa sepak bola gitu kan, di apa di luar negeri tadinya pengennya tuh kayak di AC Milan, kalau enggak di Jawa, di London. Iya, aku pengen kayak gitu dulu dari kecil, karena kan aku emang hobi bola kan. Jadi setiap dulu tuh aku berangan-angan kalau gua nikah nanti gua mau priwetnya di lapangan bola di sana di AC Milan. Gua samuluk-muluk Senilah, kata kalian kawin nanti. Jadi kan pasti kan orang harus punya target ya. Maksudnya kan kalian mah juga ada, maksudnya ada batas waktu nggak sih sabar kalian mah itu. Kalau kalian nggak sampai tahun depan gak dinikahin juga, udah lah, gue nggak usah ngomong lagi atau pernah ya itu. Ya kalau aku sih nggak pernah ada sistem yang ancam mengancam seperti itu, karena kan kalau terlalu ditargetin juga, jatuhnya dia memaksakan, nanti ujung-ujungnya nggak baik. Sesuatu yang dipaksakan kan nggak baik gitu. Kalau saya memang suka dipaksa-paksaan, tapi kalau sesuatu ya dipaksakan tuh nggak bagus. Jadi ya udah, bagaimana kesanggupannya dia aja. Yang penting dia saat kesanggupannya seperti apa, keseriusannya bagaimana, ya itu tinggal aku sih tetap mensupport aja. Oke, mungkin harapannya dari persiapannya untuk hubungannya. Harapan gue corona hilang. Cepat-cepat hilang ya. Pusing gue corona. Udah corona hilang, harapan kita banyak ya. Banyak. Apa aja? Kayak mau ngawinin Irma, gitu kan. Nikahin. Oh, iya, ini mau nikahin nih. Nikahin Irma, terus mau beliin Irma rumah, apartemen, mobil mewah. Rumah beneran kan? Rumah saya. Monopoli saya. Pokoknya mau nikahin kamu dulu deh. Kasih enak ya. Iya, pokoknya cukup terlalu kelar ya. Biarpun buy one get one gak apa-apa ya. Gak apa-apa, ntar bikin lagi. Oke, terima kasih.